Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa, assalamualaikum Nusantara dan jamaah bermata kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia untuk salah satu tujuan yang mulia. Dan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membantu kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ya, tujuan untuk meraih tujuan mulia tersebut. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba yang beriman. Agar kita mencapai cintanya Allah, yang diharapkan oleh setiap manusia adalah wajib dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Innallaha idza habba 'abdan nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. "Aku mencintai fulan, cintailah dia." Kemudian Jibril disuruh oleh Allah memanggil penghuni langit untuk mencintainya. Kemudian innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Kemudian dia manggil penghuni langit, cintailah fulan karena Allah mencintainya. Wa yudha lahu al-qabul fil ard. Lalu diterima oleh Allah, diterima oleh masyarakat atau manusia yang hidup di muka bumi. Dan dalam hadis yang lain, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah kecuali Allah mencintainya. Dan apabila Allah mencintainya, Allah menjadi pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar yang baik-baik. Allah menjadi penglihatannya, dia melihat yang baik-baik. Allah menjadi tangannya, dia melihat, dia memegang dan mengambil yang baik-baik. Dan menjadi kakinya, artinya dia menuju ke tempat-tempat yang baik. Dan ulama sampai mengatakan apa? Laisal ajibu min 'abdin yatawaddadu ila sayyidih, walakinal ajabu kullal 'ajab min malikin yatawaddadu li 'ibadih. Tidak membuat kita heran ketika melihat seorang pelayan ya berkasih sayang mendekat kepada atasannya, berbuat baik, ya, menunjukkan kasih sayang dan cinta. Tetapi ini yang mengherankan kita, Allah yang mau mendekat kepada hamba-Nya. Sampai Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang bertanya, apakah ada yang minta, aku akan berikan. Coba bayangkan, Allah yang menciptakan kita, yang tidak membutuhkan kita, Allah ingin mendekat kepada hamba-hamba yang beriman, ya. Bukan seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Enggak, ini Allah yang menawarkan cintanya kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis sahih Muslim, turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah menurut sebagian tafsir. Allah turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah. Allah hidup, saya hidup. Enggak mungkin kehidupan Allah sama dengan kehidupan saya. Dan ada ulama lain mengatakan enggak, yang turun ke langit dunia sepertiga malam adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di orang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tanda-tanda Allah mencintainya. Pertama, Allah memudahkan dia bertambah taat. Karena dia sesudah taat, dia bertaat kembali, maka itu benar-benar dia dicintai oleh Allah. Dia dimudahkan sholat subuh, dimudahkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, mudahkan sedekah, besok sedekah lagi, besoknya lagi, baca Quran hari ini, besok baca Quran lagi. Berarti ketika Allah memudahkan hamba itu beramal soleh, beribadah, maka dia benar-benar dicintai oleh Allah. Yang kedua, diberikan sahabat-sahabat yang baik, yang saleh. Karena mereka akan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih bagus. Kita punya teman-teman yang baik mengingatkan kita kepada Allah, maka benar-benar akan menjadi orang-orang yang benar mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan musibah kita dalam urusan agama kita. Ya, semua musibah itu menimpa harta, urusan dunia, jabatan, tapi kalau urusan agama, tidak. Allah masih menjaga. Maka Sayyidina Umar, saya jelaskan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada pernah ditimpa musibah kecuali beliau mengatakan alhamdulillah. Ketika ditanya, kata beliau, li'annaha lam takun fi dini, karena musibah ini tidak menimpa urusan agamaku. Kemudian yang keempat, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan kemudahan hamba tersebut mencintai agama, mempelajari agama, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak anak-anak kita pintar bahasa Inggris, pintar bahasa-bahasa asing, tetapi enggak pintar, enggak pandai baca Al-Qur'an. Ya, pandai nyanyi, joget, tapi enggak pandai baca Al-Qur'an. Ya, enggak pandai untuk baca doa, enggak pandai untuk salat, enggak pandai untuk baca wudu dengan benar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang diberikan pemahaman dalam agama Islam itu bukan orang sembarangan.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Coba, berarti mafhum mukhalafannya berbeda. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka coba kalau kita alhamdulillah sering hadir pengajian, majlis taklim, banyak yang maaf jahil nggak tahu tentang agamanya sendiri. Cara wudhu aja dia nggak tahu. Cara sholat yang benar nggak tahu. Baca Al-Fatihah aja masih belepotan. Padahal dia benar-benar sayang sekali. Usianya udah berapa tahun sekarang? Sudah 50 tahun, 40 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi sayangnya nggak bisa baca Al-Furqan, Al-Quran dengan fasih. Saya pernah jumpa dengan orang, anak muda, ya usia 30 udah punya istri. Ya. Itu masih muda usia, nggak begitu tua. Usia 30 tahun tapi nggak bisa wudhu. Nggak hafal Al-Fatihah, nggak bisa sholat. Ya, itu maka itu disayangkan sekali. Usia 30 tahun, ya, sampai saat itu dia belum bisa baca Al-Quran dengan fasih, belum bisa wudhu. Sampai ada seorang ibu-ibu minta doa, Syekh doain anak saya biar rajin sholat. Ya, saya kira anak itu 7 tahun, 10 tahun, maksimal ya 15 tahun juga masih anak APG itu. Ya, akhirnya saya bilang, "Bu, mama usia berapa?" 30 tahun, Masya Allah. Ini bukan anak-anak lagi, ini udah aki-aki itu. Udah sepuh banget, kan udah tua. Masa dari usia balik 10 tahun sampai 30 tahun, berarti 20 tahun ibu kemana? Orang tuanya kemana? Masa yang diisi adalah perutnya? Yang diisi adalah apa? Pikirannya, bahasa Inggrisnya, PR udah dikerjakan belum? Tapi sholat gak pernah dipikirin. Ibadah gak pernah dipikirin. Maka itu juga termasuk tanggung jawab kita. Ya, nanti insya Allah pemirsa dan jemaah semua, kita akan melanjutkannya. Pembahasan kita insya Allah tentang tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba sesudah pesan-pesan berikut ini. Para jemaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah gunakan kita untuk menolong agamanya. Kita ini bukan sekedar mungkin ikut kajian. Kadang-kadang kita berhalangan ikut kajian. Tapi sudah share ke beberapa orang. Kalau mereka ikut, kita dapat pahala dari mereka. Dan mereka ngajak orang lain, kita dapat pahala dua kali lipat. Bayangkan berapa orang yang kita ngajak. Maka kalau kita punya sedekah jariah, itu luar biasa mengalir. Kalau kita punya dosa jariah, na'udzubillah. Ya, bayangkan, seorang anak muda dulu di Timur Tengah, dikatakan dia bergabung sama situs porno. Dia itu otomatis dulu kan masih belum ada Instagram, belum ada seperti yang saat ini Twitter dan lain. Dia di otomatis dari setiap website tersebut, setiap ada video baru porno itu dikirim otomatis ke email dia. Dan dia otomatis emailnya itu kirim ke teman-temannya semua. Suatu waktu anak muda itu meninggal. Tapi teman-temannya masih mendapatkan video tersebut terbaru terus. Kan mereka kasihan, udah meninggal tapi kok masih masuk aja dosa maksiat dia. Mereka bertanya sama seorang ulama, "Apa yang kita lakukan ya Syekh?" Kata beliau, "Gak bisa, kecuali kalau itu dihentikan. Kalau gak dihentikan ya begitu mengalir dosa terus." Maka ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Ya, kita pernah ngajarin orang keburukan, kita kebagian keburukannya sampai kiamat. Sebagaimana yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Dia telah membunuh saudaranya dan dia memperoleh dosa semua orang yang telah membunuh orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kalau kita lakukan kebaikan di RT kita dan orang lain terusin kebaikan itu sesudah wafat kita sampai hari kiamat, kita kebagian pahala mereka. Hitung berapa orang yang melakukan. Kalau kita contoh bangun rumah tempat buat orang fakir miskin atau buat anak yatim atau panti asuhan, itu coba pahalanya berapa tahun kalau diteruskan. Kita bantu untuk bangunan masjid, untuk bangunan apapun, pesantren dan lain sebagainya, membantu anak-anak yang sedang tahfiz Al-Quran, itu kita kebagian pahala. Kita ngajarin orang kebaikan dan dia teruskan oleh orang lain, maka guru terbaik di dunia adalah guru yang pernah ngajarin kita surat Al-Fatihah. Guru pertama kali ngajarin Al-Fatihah. Kenapa? Seumur hidup baca Al-Fatihah. Salat lima waktu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan? Kita gunakan terus. Berapa tahun kita baca Al-Fatihah? Anggaplah kita mulai balik akil dari usia 10 tahun. Sampai wafat kita usia 70 tahun. 60 tahun kita baca Al-Fatihah. Dia peroleh pahala baru udah wafat. Dan berapa muridnya beliau? Maka jangan remehin guru-guru PAUD, guru-guru TK itu. Kenapa? Pahalanya besar. Ngajarin anak Al-Fatihah. Kalau enggak dia bisa Al-Fatihah, bagaimana sholatnya disahkan? Ya. Sholatnya itu tidak sah, kenapa? Karena dia tidak benar-benar membaca Al-Fatihah. Sedangkan guru terbaik, padahal pembayarannya kecil, tapi di sisi Allah besar.
subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menggunakan kita untuk kemaslahatan umat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'ahum linnas. Ya, hadis sahih dalam riwayat Tabarani, dalam kitab Al-Awsat. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Ya, membawa banyak manfaat. Tidak harus di depan kamera, yang di belakang kamera itu menukil, membawa, menyiarkan itu ceramah-ceramah agama, hal-hal yang bermanfaat, mereka semua kebagian. Walaupun enggak ngomong satu kalimat pun, cuma ngomongnya kat, angkat begini gitu. Ya, kan sesuai diginiin, terus ngomongnya kat, itu mereka dapat pahala. Kenapa? Karena melalui mereka ini semua dakwah bisa sampai kepada orang. Sampai kadang-kadang orang yang maaf baru-baru tahu, oh ternyata dari video kita bisa tahu. Dari tayangan kita. Maka kadang-kadang ada sebagian anak muda kalau duduk kajian itu dia live, dia dapat pahala. Berapa orang nonton tuh? Dia dapat pahala. Maka itu mereka memburu apa? Pengajian. Kenapa? Mereka menyiarkan pengajian itu kemana-mana. Dan ternyata itu pahalanya besar. Karena mereka itu bukan satu orang yang dengar, dua orang. Dan satu orang terusin lagi, terusin lagi, terusin lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Coba ceramah-ceramah, penceramah yang dulu. Masih ada video ini di YouTube. Yang upload video pertama itu dapat pahala berapa orang sampai saat ini? Udah ada 1 juta orang nonton, 2 juta orang nonton. Bayangkan pahala 2 juta orang. Dan terus masih ditonton sampai habis atau sampai hilang atau sampai dihapus atau delete itu videonya, itu dia kebagian pahala juga. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu dia punya cita-cita tinggi. Sayyidina Umar bin Al-Aziz radhiyallahu an, ketika beliau kepingin menjadi menikahi perempuan yang menjadi anak pamannya sendiri, lalu dia menikahinya. Orang itu kepingin betul, maka dimudahkan oleh Allah karena Allah mencintai. Kepingin menikahi anak pamannya sendiri, maka dia dapat. Kemudian sesudah menikahinya, kepingin apa lagi? Menjadi wali kota Madinah. Lalu dia benar-benar, ya, kenapa ingin berlaku adil di kota Madinah? Ketua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudah menjadi wali, dia kepingin menjadi khalifah untuk orang beriman. Lalu dia benar-benar menjadi khalifah. Ya, sesudah menjadi khalifah mau apa lagi? Kan sudah menikahi perempuan yang dia cintai. Habis dia menjadi menikahinya, dia kepingin jadi wali Madinah, wali kota Madinah. Menjadi wali kota mau apa lagi? Yang paling tinggi khilafah, menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah Rasulullah Muhammad SAW, ya. Kemudian kalau sudah menjadi khalifah Rasulullah, kepingin apa lagi? Ya udah jabatan tertinggi mau apa lagi? Kepingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah tanamkan ketenangan dalam hatinya, dan dia tidak ada kecenderungan untuk dunia. Dia enggak kepingin dunia. Maka orang soleh dulu, ya Allah, jadikan tangan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Karena kalau di tangan jatuh bisa diambil lagi, bisa dicari. Tapi kalau di hati sudah hilang, itu susah kita mencarinya. Bahkan dia kayak menghilang segala-galanya. Orang kehilangan motor pusing 24 jam. Padahal dia gak pernah berpikir, jangan-jangan di motor itu ada uang haram. Yang Allah berusahakan, Allah jauhkan. Atau jangan-jangan di situ saya benar-benar ada yang tidak beres dengan diri saya. Atau motor ini membuat saya lalai dari ibadah. Maka itu dikeluarkan. Kayak dulu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau itu telat salat asar berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau kembali, mereka sudah selesai asar. Yang membuat dia lalai, kebunnya sendiri. Lalu dia sedekahkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah kita akan dilanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Maka para pemirsa dan jemaah semuanya, sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu tidak ada keberkahannya. Seorang sahabat tersebut telat datang. Ternyata Nabi sudah selesai asar. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang membuat saya telat nih? Oh, saya ngurusin kebun saya, taman saya ini. Lalu dia sedekahkan. Ini yang membuat saya jauh dari Allah. Ya. Maka kadang-kadang kita sekarang dunia dibuat lalai. Ya. Menyibukkan kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, apa? Ibtila, ujian. Dia banyak cobaan dan banyak ujian. Itu tanda Allah mencintai hamba. Karena gak mungkin hamba sembarangan itu diuji. Dan kalau diuji itu berarti naik tingkat. Atau dihapus dosa. Diangkat derajat atau dihapus dosanya. Apa buktinya naik tingkat? Anak kita kalau mau naik kelas 2, dia kelas 1 harus di apa? Ujian. Naik kelas 3 lagi? Ujian. Naik kelas 4? Terus menerus gak ada habis-habis ujian. Sampai dia selesai. Dan tidak ada selesai-selesai juga. Kenapa? Ujian. Dan hidup di dunia ini, subhanallah,
dunia ini adalah sekolah. Kenapa? Diuji dulu, baru dikasih pelajaran. Beda dengan sekolah. Sekolah kita belajar dulu, baru dikasih ujian. Maka subhanallah, sekolah itu kita belajar dulu, selesai belajar, baru diuji. Kalau di dunia, beda sekolahnya. Dunia apa? Kasih ujian dulu, baru kasih pelajaran. Kemudian di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, ayyukarrihna fil ma'asiyah. Allah membuat kita benci kepada maksiat dan memudahkan kita bertaubat. Setiap hari dia istighfar. Nabi setiap hari istighfar 70 kali minimal. Ada riwayat itu 100 kali. Nabi aja yang diampuni dosanya masih istighfar, masih memohon ampun. Kita aja luar biasa. Hah? Apa biasa di luar? Coba bayangkan, Nabi Adam keluar dari surga karena satu kesalahan, benar kan? Satu dosa kan? Satu apa? Nabi Adam keluar dari surga karena satu dosa. Kita kepingin masuk ke surga, padahal kita penuh dengan dosa. Betul? Nah, maka pemirsa tuh, lihat, harapan kita mau masuk surga, sedangkan dosa kita banyak, bagaimana mau masuk? Tapi Allah Maha Pengampun Subhanahu wa Ta'ala, Maha Rahman Rahim. Adam karena satu dosa, keluar dari surga. Kalau kita banyak dosa, kepingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh semua orang, kita dibuat ridho oleh orang-orang ketemu kita sangat mencintai dengan kita. Kemudian ada cerita-cerita seorang sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dulu hadisnya, sebagian ulama mengatakan lemah. Apa hadisnya? Jibril pernah turun ke Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah ridha kepada Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar ridha kepada Allah atau tidak? Ya Allah. Begitu Allah sangat mencintai hamba, Allah ridha kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ridha kepada Allah atau tidak? Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an punya cerita lucu beliau. Cerita yang unik. Nabi didatangi oleh Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah datang ke Nabi mengadu kepada Rasulullah ibunya. Ya Rasulullah, aku mengajak ibu saya kepada Islam dan dia enggak mau. Dan aku menawarkan Islam kepada beliau, dia mencaci maki saya. Tolong doakan ibu saya agar dapat hidayah. Lalu Nabi angkat telapak tangan berdoa agar dia mendapatkan hidayah. Kata Nabi apa? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, beri hidayah kepada umma Abi Hurairah, ibunya. Lalu dia bergembira ketika didoakan oleh Rasulullah. Ya, doa Rasulullah mustajab. Kemudian dia kembali ke rumahnya, berdiri depan pintu. Kemudian ketuk pintu. Faqalat ummi man? Ibunya bertanya, siapa? Aqultu Abu Hurairah. Saya Abu Hurairah. Ibunya langsung, ya Abu Hurairah, dipanggil. Abu Hurairah, kata anaknya, na'am, iya. Langsung dia, in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kembali ke Nabi SAW dalam keadaan gembira. Wah, ya Rasulullah, doamu yang tadi langsung dikabulkan. Ibu saya baru kembali ke rumah aja ketuk pintu. Ditanya siapa? Abu Hurairah. Langsung dia ucapin syahadat. Tapi dia punya permintaan lagi. Berarti permintaannya berapa? Kedua. Permintaan satu sudah dikabulkan, ibunya masuk dapat hidayah. Permintaan kedua, apa? Dia kebikin ibunya apa? Ud'u Allah li. Ud'u illiya ya Rasulullah ana wa ummi ayu hibbani al-mu'minin. Ya Rasulullah, doakan saya agar ibu saya dan saya itu dicintai oleh orang beriman. Maka kata Abu Hurairah, tidak ada satupun orang yang bertemu dengan Abu Hurairah kecuali mencintainya. Jatuh cinta sama beliau. Senang sama beliau. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi. Maka Nabi mendoakan beliau, Allahumma habib abdaka hadha ilal mu'minin. Ya Allah, jadikan hambamu ini dicintai oleh orang beriman. Dia bersama ibunya, ya. Wa habib fihim al-mu'minin. Dia mencintai orang beriman dan orang beriman mencintainya. Dan itulah di antara kisah-kisah mereka yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalam kehidupan kita, ya, seharian kita mungkin Allah mencintai kita dengan apa? Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Sesuatu itu yang melalaikan kita dari Allah. Kadang-kadang anak kita itu wafat karena anak itu yang hati kita melekat dengannya. Kita dekat dengan dia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Kenapa? Disuruh sembelih anak. Kenapa? Nabi Ibrahim itu dikasih anak usia 90, 80-an. Udah sepuh baru dikasih anak. Bagaimana cintanya Nabi Ibrahim? Kemanapun bawa itu Ismail. Akhirnya Allah melihat Ibrahim itu udah sibuk dengan nikmat Allah. Maka jangan kalau dikasih nikmat, kita sibuk dengan nikmat, lupa yang memberi nikmat. Ya, kita dikasih nikmat, malah sibuk dengan nikmat, lupa dengan yang sama memberi nikmat. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim, tuh sembelih tuh anak. Kenapa? Itu kasih sayang kamu, tuh lihat. Yang kamu sangat mencintainya, sembelih dia.
Akhirnya Nabi Ibrahim nurut, taat kepada Allah. Ternyata Allah menguji keimanan beliau. Ternyata cinta beliau kepada Allah melebihi dari cinta kepada anak. Maka Allah katakan dalam surat As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya itu ujian yang nyata. Ya, maka kadang-kadang kita diuji dalam keseharian kita. Mertua kita, orang tua kita, anak kita, suami kita. Macam-macam diuji. Kenapa? Allah ingin mengetahui apakah ini benar-benar orang saleh atau tidak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang beriman, dan mudah-mudahan kita semua sangat benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah kita, dengan salat kita, puasa kita, zakat kita. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita enggak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kebaikan kecil itu bisa mengantarkan ke surga daripada kebaikan besar tapi tidak ada keberkahannya, tidak ada ikhlasnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Insyaallah Allah berkah kita semua, dan pemirsa insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. ربنا تقبل منك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته